Eh, coy. Sekarang kan kita Ramadan terakhir nih, sekosan bareng. Waktunya kita nambahin pala si Didit nih di bulan Ramadan. Caranya itu, kita bakal uji kesabarannya. Kan kalau bulan puasa, gak boleh marah-marah tuh. Tenang, ntar kita ikut kok. Yaudah, ini ya. Dah. Si Didit pake kapan? Ah, biasa. Ntar gue ada ide. Tepat tidurnya kita kasih itu aja sama plaster. Kasih plaster, sob. Tam 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 tam. Hidup Didit itu sedisiplin jam. Rutinnya itu aja. Jadi gampang banget ngerjain dia. Dan seperti biasanya, Chandra yang paling gak tegaan. Babe, jangan lupa taraweh ya. Iya, nanti aku taraweh kok. Janji? Iya, Babe, aku janji. Gitu dong. Ya udah ya. Bye. Pasti Didit. Lah, jadi malah kita yang dikerjain balik. Didit. Wah, pas banget nih. Ini lu yang nge-add. Itu baru namanya kerjain yang berfaedah. Udah gue ketebang. Ada dong, kabur aja. Main banget. Didit, Didit. Temen lu. Itu tuh. Mana sih? Enggak, bohong. Lu ngambil ayam gue. Akhirnya kita jadi sering bareng Didit lagi. Masa ada buaya besar gue disirah? Siapa nih? Lu ya? Biasa cari dari emang. Dan mau gak mau, sekarang kita jadi kejebak bantuin cita-cita lama Didit dari dulu. Telurnya dong, telur. Ini nih, bener. Iya, ini mau gue masukin. Kurang apa? Ini bawang bau banget, coy. Iya, udahan makannya udahan lah. Sahur on the road bareng kalian. Rezeki gak bakal kemana kok buat orang yang suka berbagi. Jangan dimakan. Itulah, beresin. Satu. Itu belum beres. Oh, iya. Beresin. Tapi kenyataannya